Halo guys, woi ini kita lihat penembakan ini ya, yang waduh ini gorengan paling mantap sih ini ya, Kaidohos Nismo nih yang warna biru nih. Waduh, ini gorengannya mantap sekali ya. Nah, ini Om Bray lagi di mana? Ini Om Bray lagi ada di Nobox ya, Nobox Hobbies Market. Tapi memang acaranya, aduh, udah selesai guys ya. Ini kan ada kesibukan baru bisa diupload. Ini lokasinya itu di Kibik BSD Mall guys. Nah ini yang paling rame nih ya, ada itu 100.000 dapat 5 HW nih tuh. Kalian bisa, ini ada Subaru juga, ini ada Ford Mustang nih ya. Wah, tuh ada Camaro juga. Ih, ini Mini City-nya juga nih, lihat nih. Ini lihat, waduh, diobral ya di dalam kardus. Cuman 120.000 satunya nih. Nah, kalau kalian mau tahu update-annya, kalian bisa follow juga ya Instagram Nobox Entertainment ya. Itu teman-teman ya, atau bisa follow juga Instagramnya Om Bray, oke? Nah, ini nih. Ini masih pagi ya, masih siang nih, belum rame. Ramenya tuh sore menjelang malam. Buka dari jam 10 sampai jam 10, 10 pagi sampai jam 10 malam. Duh, lihat, ini bikin-bikin ngiler nih ya. Ini ada tim transport, ada truk, waduh. Ada lihat, waduh, kakak bintang sampai nanya-nanya ini. Waduh, ini harganya sih wadidaw-wadidaw ya. Oke oke, kita lanjut lagi ya. Ini sih untuk kolektor-kolektor ya, mantep banget ya, banyak harta karun di sini. Kita lihat nih, lihat, cantik sekali ya ini. Nah untuk event yang besarnya nanti ada IDE ya teman-teman ya. Nah ini ada mini station juga di sana, itu mini stationnya kalau yang hitam kalau nggak salah isinya dulu ada T1-nya juga ya. Oke kita lanjut lagi. Ini Om Bray nggak kelapak, ini panjang sebenarnya ya, cuman ini bisa dibilang belum setengahnya ini dikelilingin ya, belum setengahnya. Oke, kita lanjut lagi. Coba kita lanjut. Ini ada kaos juga, ada motor-motoran. Nah, coba kita lihat nih. Kita cari-cari yang apa nih? Kalau Om Bray memang fokusan di Nismo ya, guys. Ya Nismo, Civic, T1 ya. Nah, ini Nismo nih. Waduh, ini pas nanya-nanya harganya masih di angka 150 nih, guys. Kalau menurut kalian nih worth it nggak nih kira-kira nih ya, Nismo R34 GTR Jetun nih. Berapa ini? Nah ini kita nanya nih ke sellernya nih, ke si omnya nih, ini 150 aja katanya nih. Cuman coba Om Bray cari-cari yang lain dulu ya. Ini kita taruh dulu, kita keliling-keliling ke yang lain nih. Kita lihat yang lainnya dulu. Wow. Emang di sini waduh ya, kalian harus nabung ya, harus nabung dulu. Terus ke sini, wah jadi enak lihat serok ya. Kalau Om Bray masih lihat tawar, tanya, tinggalin dulu, cari yang lainnya ya. Ini banyak banget ya promo, ada yang 100.005, ada yang 100.004. Widih. Ini ada Civic juga nih ya, ini 150. Civic bakal naik ya guys ya, apalagi ada bocoran bahwa IDE nanti itu akan Civic ya yang jadi rajanya nih. Civic EG. Nah. Jadi kalau kalian
Pengen berburu-buru dari sekarang nih ya, kalau pengen pindah haluan ke fokusan Sipik atau cari-cari Sipik nih, karena harganya makin ke acara IDE makin tinggi ya guys. Kalau mau rajin ya Sipik EG itu ada yang regulerannya ya, kalian bisa hunting-hunting di toko merah ataupun di toko biru. Harganya di bawah 40, 35 ya. Kalau dapat potongan atau diskon itu bisa nyampe 23, 24 ya guys. Om Ray masih balik lagi aja nih ya ke Nismo ini nih. Aduh, ini sih wadidaw-wadidaw sebenarnya nih. Tuh, masih nego-nego di angka 150, tidak bisa turun lagi guys. Oke, kita lanjut lagi deh. Lanjut lagi. Nah, ini kita ada di But Kodita nih ya, komunitas Dekes Tangerang. Nah, itu ada Om Hafiz nih ya. Nah, ini. Jadi kalau kalian mau gabung bisa banget ya di komunitas Dekes Tangerang, guys. Oke, kita lanjut lagi. Coba kita ke sebelah sini nih. Wah, ini mini scale-nya mantep banget ya. Ini omnya juga lagi live nih, jadi kita tidak bisa ngobrol-ngobrol ya. Oke, lihat ini. Nah, ini yang silver nih ya, GTR Nismo 400R. Oke, lanjut lagi. Kita jangan ganggu omnya ya. Omnya lagi live dulu, lagi jualan guys. Coba kita sedikit ke belakang nih. Kakak Bintang sudah tanya-tanya. Nah, ini tempat-tempat begini jangan anggap cuman receh ya, guys. Ini Om Bray tadi ketinggalan nih. Ternyata di sini ada Nismo-nya nih. Satu-satunya harganya 50 rebai. Yang kesisa cuman GTR ini. Ya, tuh GTR 32. Sama ada yang 35-nya juga. Karena Om Bray nyari yang Nismo nih. Tadi Om Bray udah tahu nih siapa yang beli. Om Bray mau nego lah nanti ya. Mau gak dia tuker gitu loh. Ya dia pilih yang lain. Om Bray mau Nismonya. Jadi kalau kayak begini boleh teman-teman ya. Teman-teman misalkan ngeliat, wah inceran kita udah dibeli sama orang. Ya boleh sambil ngobrol-ngobrol. Ya nambah-nambah teman. Ya sambil nego-nego. Siapa tahu bisa dilepas sama dia ya. Nah, ini Kakak Bintang lihat tuh semangat banget Kakak Bintang nih. Lihat nih. Wah. Kalau Kakak Bintang ini dia hobinya Gundam ya. Dia ngerakit-ngerakit Gundam. Kalau Om Bray waduh. Kayaknya kudu butuh kesabaran ya kalau ngerakit-ngerakit Gundam, the best yang hobi-hobi ngerakit Gundam atau Lego ya. The best. Nah ini Kakak Bintang mau nunjukin nih, ada yang bagus katanya di lapak pojok ini nih. Yuk coba kita mau lihat Kakak Bintang ini, matanya mantap nih. Tapi sebelumnya kita mampir dulu ke sini nih. Ini ada mini GT juga, terus di sini waduh di sini ada RLC juga. Pokoknya aduh bikin mata tuh ya kedap-kedip mulu. Oke, itu dia Kakak Bintang sudah mulai menunjukkan sesuatu guys. Mana nih? Oh, dia sudah alhamdulillah tuh. Oh iya, ini Om Ray punya yang warna silvernya ya. Nah ini yang warna emasnya nih ya, yang goldnya nih. Ini di angka 700. Tahu kan yang perangnya punya? Ya, bisa dibilang ini karena di MP tuh ada yang jual sampai 8,5, 9 gitu ya. Cuman memang posisinya ini kurang tepat Kakak Bintang nih.
Karena kesini pas di akhir bulan ya. Jadi Om Ray belum gajian ini. Coba nanti ya, ini karena masih hari pertama ya, jadi mungkin om-omnya ini masih seger-seger ya. Nanti kita coba hari ke, rencana sih waktu itu hari ketiga ya, kita mau datang lagi. Cuman untung-untungan kalau hari ketiga ya guys ya. Untung-untungan ya. Ya untung-untung masih ada. Karena memang hitungannya di sini lumayan murah guys ya, dan masih bisa ditawar. Bukan beda LBWK. Lebih minor. Ini LBWK-nya nih. Iya. Kan ini dia ada serinya tuh, ini tuh ada perak. Ada. Ini kita nego-nego yang gold itu ya masih di 685 ya negonya. Kita nego di 6,5 itu belum dapat. Masih di 685. Tapi hanya di no box ini teman-teman ya. Kalau di luaran ya bisa jadi harganya normal dan lebih tinggi. Ini juga banyak ya tiwan-tiwan ya. Aduh fokusannya Om Ray. Tapi ya itu balik lagi, kita datang ini di akhir bulan waktu itu. Aduh ya, agak pening kepala. Peningnya tuh aduh, ini mau beli ya, tapi pakai apa gitu ya. Dan memang kalau kita, untuk teman-teman yang baru mau hobi Hot Wheels ataupun diecast ya, kita harus bisa menahan diri. Karena hobi ini tuh waduh, kalau gak ditahan-tahan bisa kacau ya. Pengen beli lagi ya. Jadi kita yang harus bisa menahan diri guys. Apalagi kalau udah datang ke pameran-pameran seperti ini, waduh, itu sih udah wadidaw-wadidaw ya. Ini dua-duanya cakep sih. Tadi saya lihat sini, kayaknya bukan. Nah, itu pas-pas. Ini nggak open. Open time itu. Ini Om Ray mau curhat sedikit ya, aduh, ini akhir-akhir ini ya. Pening kepala ya, pening kepala, kehujanan, langsung panas ke badan. Jadinya kayak gak enak gitu ya, jadi gak enak badan. Pokoknya untuk, karena kita mau masuk Pancaroba kali ya ini ya. Jadi buat teman-teman harus jaga kondisi badan. Wah, lihat nih ya, semakin siang semakin rame ya. Semakin sore semakin rame, semakin malam tambah rame nih. Ini yang tadi sepi ya, Hot Wheels 100.005 sekarang sudah mulai rame. Ada yang mbak-mbak telepon suaminya. Ya, mau yang mana, mau yang mana. Wah. Bisa jadi kita masih menemukan harta karun di sini ya. Tempat ya? Kalau kita kayaknya nyampe-nyampe bawah ini ya, ini di atasnya kita nemuin ada yang pakai stiker FS ya. Terus ada juga blue card-nya juga ya. Sebetulnya kalau mau dikorek-korek lebih dalam lagi bisa itu. Tiffany. Kita jangan gangguin deh ya yang lagi ngubek-ngubek Hot Wheels 100.005. Kita coba cari-cari lagi. Pegang dulu. Gas lah. Kemarin pas gua nanya harganya bilang ngomong-ngomong. Ya kan kalau ngelihat. Iya, iyalah.
om-om atau orang-orang yang di sini lagi senyum-senyum aja ya. Karena apa yang dicari itu kayaknya ada gitu loh. Bisa jadi senyum itu karena ada nih yang dicari gitu ya. Ada nih yang dicari. Bisa juga senyum-senyum. Ada sih. Cuma ini duitnya enggak ada gitu ya. Jadi emang beda-beda nih ya. Di sini doang kan masih 3.000 sebelumnya. Ada juga di sini yang kita beli nanti dapat bonus apa gitu kan. Oke. Kita ini masih ada beberapa booth yang belum buka ya sepertinya guys, karena masih hari pertama iya, dan masih banding 43. Siang. Bener nggak sih? Iya, 143. Waduh, ini sih mantap-mantap betul. Oke guys, ya sampai ketemu di video selanjutnya. Bilang, eh.